di salah satu tempat yang ada di Kota Manado yang saat ini lagi viral banget. Viral sekali. Betul. Dimana lagi kalau bukan di Bakso Viral Mami Eva. Ya, ini biasa dikenal kalau di GPI itu Pondok Makan Raja. Karena dia pengen tanpa makan sebenarnya Pondok Betul. Makan Raja. Tapi yang lagi terkenal sekali di kota, in town, in the city ini adalah Bakso Viral Mami Eva. Lihat di belakang, tadi torong so liput sebelum buka. So banyak yang bertunggu di luar dan sekarang ini DP hasil. Dan torong dua gak mau ketinggalan, makanya ikut terus pakai tereng Angel. Cuma di Makan Sadar. Kalau ada kuah, gas. Masih di Rumah Makan Pondok Raja Betul. Atau Bakso Viral Mami Eva yang ada di GPI. Betul, bukan cuma ada di GPI ini. Ini ada di FYP, ada di TikTok, ada di FB, ada di Instagram dan di semua-semuanya. Jadi luar biasa. Saking DP viral, orang kurang dapat tanpa di hook ini. Dapat di hook. Coba lihat di belakang. Dan memang boleh lihat sendiri, memang betul. Banyak sekali orang, Komang. Sebelum ini buka, tadi orang datang ini setengah jam atau satu jam sebelum buka. Full antrian DP di luar. DP antrian yang di muka pagar situ memang rururururu memang sebegini. Betul. Sampai di luar perumahan. Iya. Dan akhirnya pas pagarnya dibuka dan boom. Ini dia DP hasil. Nah, dan memang ini apa bakso Mami Eva viral ini sudah sangat-sangat terjamin. DP rasa juga. Memang best. Iya. Mantap DP. Itu baru lihat dari video. Belum. Torang, datang kamari? Datang kamari, oh, torang kelas langsung. Betul. Buktinya? Dapat tahu. Jangan dulu spill dong. Jangan dulu spill. Dapat tahu. Padahal tadi kita udah ambil banyak loh. Banyak sekali. Banyak. Karena memang di sini kan ada sistem ambil sepuasnya. Betul, kan? All you can eat. Bayar 25.000 ambil ya, sepuasnya. Tapi jangan sampai ada sisa. Boleh. Karena kalau mau makanan mubazir itu enggak bagus. Apalagi kasih sayang yang mubazir. Dan kalau ngoni kasih sisa, nanti akan didenda dong. Kena charge sebesar 25.000. Iya, jadi sebisa mungkin untuk mengambil secukupnya. Betul. Jangan sampai orang Manado bilang kalau mas soso yang terlalu golojo. Betul, dan kira-kira ini cukup for turn 2 ini. Hah, aku ternyata di sini kok. Kayaknya baru bukan DP. Bukan cuma bakso, eh. Betul. Bodoh memang. Cuma DP porsi ST. Kayaknya sebelum DP makanan, DP ST saja susah kita mesti habis ini. Apalagi dia makan makanan ini. Aduh, memang ada ayam. Dan ya, ikan, ayam geprek, ayam kecap, mujair goreng, lontak. Dan di sini memang kenapa banyak yang selain bakso? Karena awalnya memang di sini Pondok Makan Raja. Pondok Makan Raja.
aja ya. Awalnya itu sebenarnya ini malahan bukan bakso ya. Katanya Rep ya. Owner bilang. Tapi karena memang yang best seller di sini yang larisnya itu bakso, jadi akhirnya diperbesarlah yang baksonya. Dan memang DP bakso. Memang. Kalau sama yang ini kita ada ambil komang yang DP ikan ya. Ding drom drom. Luar biasa. Oke. Okay. Ya, dan nah, memang ini pure ambil sepuasnya. Yes. Tapi kalau untuk makan-makanan yang ini sesuai orderan. Ah. Sesuai orderan yang ini mau order bagaimana. Oke? Okay? Oke, okay, dan kalau begitu orang mau absen dulu. Mulai dari ini aja dulu, ini aja dulu. Okay. Nah, ini. Karena ini memang DP best seller yang ada di sini. Ini komang yang kita ada ambil tadi DP varian yang bakso sapi. Ya, betul. Bakso sapi dengan saking kita pegolojo, kita ambil tambah lagi. Wah, luar biasa. Bakso ikan. Oh. Nah, yang besar-besar ini dia bakso ikan. Kalau ini kan bakso banyak. Kalau bakso cuma satu, bukan bakso sapi. Apa itu? Bakso kasapian. Oh. Oh, mantap. Sudah ada kru di belakang layarnya kita ya. Luar biasa. Nah, dan di sini pasti tadi Ngonilia juga pas orang review, pas orang lagi baambe, itu memang di review DP tambah-tambah bakso itu ding dong brom. Memang dandang memang yang super yo. Super dan kontennya aku di sini lagi mot. DP itu lengkap. Jadi ada tahu. Betul. Tahu rebus, tahu goreng, ada DP pangsit, tapi semua itu orang bebas ambil sepuas. Ngoni bebas ambil tahu berapapun asal tahu diri. Betul. Bebas ambil sepuasnya, penting tahu diri. Betul sekali. Nah, selain bakso, ternyata mereka punya menu juga yang lain. Karena rupanya orang bilang tadi bahwa ini awalnya itu Pondok Makan Raja. Pondok Makan Raja. Torang absen dulu dari ini sebelah utara. Oke. Ini ada Mujair Bakar. Iya. Ini dia. Mujair Bakar. Kok ada Mujair besar kok, Mang? Asli di sini besar kok, Mang. Besar. Baru iya. Ada. DP terong leh besar, mar cuma setengah. Besar, nah. Nah, ini apa? Ini ayam serundeng. Oh, ayam serundeng. Ini besar kok, Mang. Asli besar. Wah. Besar ya. Ini dulu DP nama ayam serundeng. Apa dah? Mar, karena ini rame. Jadi? Ayam seru deh. Seru deh. Nah, Mot, itu apa kok, Mang Panganan? Ini spesial. Ini makanan milenial. Ini ayam grepe. Geprek. Geprek. Ayam geprek. DP porsi di sini besar kok, Mang. Betul. Wow, karena tadi kita dengar terus dari Mike. Ini ayam cuma potong ampa. Oh, jadi dari satu ekor kok dia cuma bagi ampa, no? Mau besar. Betul sekali. Nah, next. Ini kayaknya ayam kecap atau ayam goreng mentega ini? Ayam. Pokoknya sejenis itulah. Mami, apanya ayam? Ayam bakar madu. Ternyata salah dua-dua. Bukan ayam kecap, madu. Bukan ayam goreng mentega, ayam bakar madu. Sebab terakhir ayam. Ada ikan geboy. Geboy Mujair. Nah, ini dia. Nah, ini DP bakar, ini ternyata DP goreng. Betul sekali. Oh, besar, ini bakar, ini ada goreng. Dua. Kalau untuk ini dia for yang bakar kan? Iya. Dabu-dabu iris. Ini dabu-dabu iris. Ini komang yang DP pelengkap, DP dabu-dabu ini. Betul. Lagi. Tidak lupa juga sayur kangkung. Sembari torang mau mencicipi yang ada di depan ini. Torang abis ini mau bercerita dengan Mami Eva. Masa? Yes, torang mau panggil apa Mami Eva, torang mau tanya-tanya. Betul. Seputaran ini menu. Hah? Dengan ini bakso memang yang lagi dia viral ini. Kenapa bisa viral? Betul. Tanpa berlama-lama. Kita sudah sabar untuk mau kasih rata sama yang ada di sini. Mesti habis kalau enggak dapat denda orang dua. Ah, betul itu. Karena kalau habis di sini akan kena denda 25.000. Hitung jo ini. 50, 100, 150, 200. Jadi kalau nyanda habis emang doi bensin. Oke. Okay. Tuara musik kasih rata. Sudah. Makanya ikut terus buat orang dua. Cuma di Makan Sedap. Kalau ada kok.
masih di Makan Sedap. Kalau ada kuat dan kita masih di bakso viral Mami Eva yang ada di GPI. Dan makin malam makin panas Mami Eva ya, kalau orang bilang. Ini sore lebih malam dan tadi orang dari masih terang dan sekarang sudah gelap, tapi lihat ini. DP orang enggak pernah habis ya, enggak pernah habis. Silih berganti datang-datang terus. Dan seperti kita berjanji tadi bahwa kita akan ngobrol-ngobrol dengan DP owner langsung dan kita sudah hadirkan DP owner secara langsung. Halo Mami. Halo juga. Selamat sore. Selamat sore dengan menjelang malam. Mami siapa? Dengan Evelyn Warela. Sebenarnya sudah tahu, tapi formalitasnya harus tanya. Karena biasanya muncul di TikTok ya, di FYP, di Instagram, Facebook dan semua. Kayaknya Mami Eva ini lebih terkenal dari host ini. Dan Mami, kita mau ngobrol-ngobrol santai boleh gak? Boleh, gak boleh. Terlalu sibuk ini kan? Oke, silakan. Mau bilang gak terlalu sibuk juga ini deh, Beba. Terima kasih. Tapi staffnya Mami banyak ya, jadi santai. Mami, boleh tahu gak usaha ini tuh udah mulai dari kapan dan awal mulanya itu seperti apa? Boleh diceritain? Iya, saya mulai usaha ini kurang lebih sebulan yang lalu. Baru satu bulan? Baru sebulan yang lalu. Wow! Terus? Awal mulanya itu, ini Pondok Makan Raja ya, tapi viralnya itu di bakso viral Mami Eva. Oke. Jadi Pondok Makan Raja ini menjual ayam lalapan, ayam bakar, ayam geprek, kemudian ada mujair bakar, mujair goreng, itu menunya kami. Tapi menjadi viral pada waktu saya menjual bakso ini. Iya, seperti itu. Awalnya belum ada bakso? Awalnya belum ada bakso, bakso saya bikin tapi hanya untuk konsumsi keluarga, begitu, belum dijual gitu. Dan akhirnya dicoba ya ke pasar. Akhirnya malah saya coba dan ternyata jadi viral gitu. Bestsellernya malah yang bakso. Iya. Terus harganya itu Rp25.000. Iya. Kenapa harganya Rp25.000? Iya. Kenapa nggak 26? Kenapa nggak 24,5? Saya patok harga Rp25.000 supaya artinya begini, bisa dijangkau oleh berbagai kalangan ya. Dari kalangan bawah bisa, dari atas bisa. Jadi saya menentukan satu konsep bahwa kita coba aja bakso prasmanan begitu, seperti itu ya. Jadi orang bisa makan puas, tapi dia menentukan sendiri begitu kapasitas perutnya ya, begitu. Jadi Rp25.000 bisa makan puas, pulang happy-happy begitu. Akhirnya jadi viral kayak betul begitu. Betul sekali, luar biasa. Jadi memang betul Mami, kalau Rp25.000 itu yang udah kerja bisa jangkau. Yang istilahnya belum ada pendapatan yang stabil juga bisa jangkau. Karena Rp25.000. Iya, benar. Luar biasa. Dan memang harus habis ya Mami? Benar, harus habis. Betul. Karena makanan kalau mau basir kan berdosa juga. Benar, jadi ya kan? Sebenarnya ada nilai edukasi sih dalam penjualan ini. Betul, artinya betul. Kita harus belajar untuk mengambil secukupnya untuk diri kita. Begitu. Sehingga lebihnya itu ya bisa untuk orang lain lagi. Betul. Begitu. Seperti itu. Jadi itu yang tadi pertama saya bilang bahwa ngambil sesuai dengan kapasitas perut. Begitu. Kalau ya bisa makan banyak ya monggo begitu, silakan. Mau habisin 1000 pentol juga ya silakan, tapi kalau memang hanya bisa 10 atau 15 ya sesuai kapasitas perut. Begitu. Tapi Mami, ya orang Manado kan itu bisa dibilang bolojo sama dengan kita. Pertanyaannya Mami, enggak rugi Mami? Ya, jadi gini ya. Banyak pengusaha yang tanya sama saya, Mami Eva enggak rugi jualan seperti begitu. Saya bilang bahwa tiap hari itu saya siapkan sebanyak 1000 porsi. Wow. Ya. Tapi yang makan itu bukan 1000 orang. Iya. Yang datang itu bisa 500, habis. Kadang 400 sudah habis 1000 porsi. Jadi saya enggak bisa tentukan bahwa yang 1000 porsi ini adalah untuk 1000 orang begitu. Jadi tergantung yang hari ini yang makan itu sebanyak apa. Betul. Gitu. Betul. Seperti begitu. Tapi masih masuk ya, Mami Eva? Bagi saya, keuntungan itu bukan dari nilai nominal. Bagi saya pribadi, saya bisa menghidupi orang yang bekerja di bawah saya, meskipun itu secukupnya. Itulah keuntungan. Luar itulah biasa, keuntungan. Tapi memang terbukti loh ya. Di sini pegawainya Mami Eva itu banyak sekali. Di dapur banyak, pelayannya banyak, yang jaga bakso banyak. Kasirnya aja sampai 2 loh, bayangkan. Nah kalau jam operasional Mami? Jam operasional ya, yang awal saya buka hari dulu deh. Iya, yang lalu saya buka jam 5 sore itu padat sekali ya. Oh iya. Macet ya, di sini macet. Jadi saya juga agak begitu ya dengan tetangga. Kalau macet bagaimana kita hidup bertetangga. Akhirnya saya ambil keputusan kita buka jam 4 supaya tidak terlalu macet. Jadi setiap hari kita buka dari jam 4
itu biasanya jam 8:30-9 sudah habis. Okay. Jadi kalau kita tetap buka berarti kita tetap jual yang ayam bakar, lalapan, itu yang tersisa seperti itu. Ya. Kalau hari-harinya? Harinya itu dari Senin sampai Sabtu. Minggu ya? Tutup ya? Minggu kami tutup. Istirahat begitu. Senin ya. Sampai Sabtu jam? Jam 4 sampai jam 9 atau jam 10 atau jam 11 tergantung persediaan kita di dapur. Oke. Jadi sekitarannya 9, 10 atau 11 iya, gitu. Ya. Tapi jam 4 itu sudah ready, Mami? Sudah ready. Pakai aba-abanya dulu tadi ya. Iya. Mami, tadi kan kita bukan hanya makan nih. Iya. Banyak minum juga. Iya. Dan ternyata bukan hanya makanan, menu minumannya juga melimpah gitu, Mami. Benar sekali. Tapi ada salah satu menu yang menu minuman yang kita agak familiar dengan menu ini. Kayaknya pernah lihat di tempat lain dan pernah rasanya itu pernah ada di tempat lain. Apakah Mami pernah sebelumnya atau ada usaha es pisang ijo juga? Benar, jadi nah, itu dia. Saya jualan es pisang ijo raja. Saya kasih asli Pakoa ya. Itu dari 2011. Betul. Di Aspol ya, Mami? Iya, benar. Di Aspol. Betul. Selain itu, Mami, kita penasaran juga nih tentang baksonya. Kita lihat kan di Prasmanan. Orang Manado bilang rom. Iya. Rom. Ya, itu banyak sekali, Mami. Iya. Nah, untuk stoknya sendiri tadi udah sempat spill sekitaran seribuan porsi. Iya. Untuk stoknya sendiri itu tiap hari giling atau gimana, Mami? Stoknya fresh atau gimana? Jadi bakso ini tidak pakai pengawet ya. Pasti ya, Mami. Pastinya. Oke. Karena apa yang saya makan itu juga yang saya berikan ke orang gitu. Jadi kalau saya rasa itu yang terbaik untuk diri saya, yang terbaik itu yang saya sajikan ke orang. Luar biasa. Seperti itu prinsip saya dalam berjualan ya. Jadi tidak pernah ada bakso frozen. Setiap hari kita ambilnya itu di Pasar Jengki, Pasar Bersahati, di Bapak Ope dan Ibu Wati. Luar biasa. Dua orang. Sumbernya langsung di spill loh. Soalnya memang terjamin ya, Mami ya. Jadi valid kan. Tidak ada rahasia di antara kita. Iya, benar. Jadi saya ambil dua orang itu karena kan mesti ada dua orang kalau stoknya banyak. Betul. Bisa dua orang ini menghandle. Betul. Begitu. Jadi daging sapinya tuh bukan frozen tapi daging sapi segar yang dipotong langsung kemudian saya ambil tiap hari. Jadi tinggal telepon malamnya besok kita perlu berapa mereka sudah siapin. Oh, gitu. Luar biasa. Begitu juga dengan dada ayam ya. Ya. Bakso ayam itu saya buat dari dada ayam ya. Jadi sudah ada juga yang sediain di Pasar Jengki. Ya begitu namanya Pak Meli dan Pak Eki, dua orang juga saya ambil. Nih, ini filosofinya Mami ya dari yang tadi. Bahwa bukan hanya ingin membuat sebuah usaha, tapi ingin menghidupi orang juga. Benar. Sama dengan ini, bukan cuma Mami yang terkenal. Ya. Sampai DP Supplier diperkenalkan di sini ya. Memang luar biasa Pak Eki. Saya juga giling baksonya itu di penggilingan Sari Murni yang ada di Pasar Jengki. Itu juga pemilik bakso Pasuruan. Owner dari bakso Pasuruan punya penggilingan dan saya giling juga di situ. Jadi jadi memang transparan ya, Mami. Iya, saya transparan ya, aja begitu. Betul, betul. Karena memang soal kualitas makanan itu, customer itu selalu ini ya, Mami, sensitif, benar, ya kan? Maunya yang higienis. Iya. Maunya yang stoknya fresh. Iya, gitu. Benar sekali. Luar biasa. Jadi ambil sepuasnya bisa ya, Mami? Boleh. Tapi kalau ada sisa gimana? Kalau ada sisa, saya di sini kan selalu bilang, magang puas sampai pusat lari saya. Tapi kalau ada sisa, tapi kalau ada sisa tetap harus ada charge, atau biaya tambahan, artinya supaya orang yang ambil juga bisa mengukur, ini sesuai kemampuan saya. Kalau yang begini harus kena denda begitu, seperti itu. Tadi kita udah sempat ngobrol nih di awal, kalau Mami Eva itu punya pegawai pelayan lah, karena di restoran punya pelayan yang sangat banyak nih, Mami. Benar. Sangat banyak. Karena dapurnya juga terbuka, jadi kita bisa lihat dari dalam ke dalam dapur dan di luar juga pelayannya banyak sekali, Mami. Iya. Itu mereka saya lihat ya, ada yang muda, ada yang setengah tua, ada yang tua. Itu sebenarnya dari mana aja nih, Mami Eva, pegawai-pegawainya? Iya, jadi pegawai-pegawai saya itu ada yang mahasiswa, mereka kuliah pagi, siang. Oh, part-time gitu Iya, mereka datang di sini. Ada tetangga-tetangga saya, ada orang-orang terdekat, ada juga yang kita satu jemaat bersama-sama kerja di sini. Saya ambil itu benar-benar orang yang di ring saya, begitu, di lingkungan saya, begitu. Jadi anggaplah kita ini keluarga yang bersama-sama bekerja mencari nafkah, begitu Betul. Apakah bakso Mami Eva ini udah ada cabangnya memang? Atau belum? Atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, iya. Jadi yang menduplikat itu lumayan banyak ya, tapi...
apa yeah. Mami? Di perumahan sini ada, ya kan? Ya, jadi yang menduplikat itu yeah. lumayan, tapi yang original itu tetap yang di sini. Yeah. Jadi Mami Eva tidak pernah buka cabang di Manado ataupun di Indonesia, belum ada. Jadi satu-satunya di Indonesia dan di Manado baru ada di Perum GPI sini, ya. Jadi saya selalu pakai ini, bakso viral Mami Eva. Hanya satu. Oke, okay, hanya satu. Iya. Slogannya hanya satu. Hanya ya? Satu. Hai semua yang ada di rumah atau yang sementara menonton tayangan ini yang belum pernah merasakan kenikmatan bakso viral Mami Eva. Mami Eva ajak semuanya untuk bisa datang hanya 25.000 makan sampai pusar lari sei. Begitu ya. Oke, okay, manjo. Kalau begitu ikut terus buat orang cuma di Makan Sedap. Kalau ada kuah. Kalau boleh tahu ini sekarang lagi ada pesan bakso yang varian apa kan? Semua varian. Oh, semua varian. Karena memang di sini bebas ambil kan. Jadi semua jadi merasa semua varian. Oh, oke, okay. Jadi dari ikan, ayam dengan sapi. Terus selain bakso mungkin ada menu lain apa lagi? Yang lagi dari icip. Bebek gorengan kan. Iya, gorengan. Pisang goreng, es pisang hijau. Terus kalau boleh tahu rate 1 sampai 10, kira-kira bakso viral Mami Eva dapat rate berapa kan? Lalu dari rasa semua bakso ini rate 10. Oh mantap, daging, memang mantul, memang berasa kan, dapet kuah lagi kuah memang enak. Berasa kan. Makang sampai di puru lari sei. Pusah. Oh pusah. Iyo. Begini no. Biasa. Jadi bayangkan, bagaimana Ana? Ini tadi sebelum makang tada alas dulu loh. Luar biasa. Kayaknya kalau satu mangkok itu bukan alas no. Bukan itu no. Alas bagaimana 15 biji. No Tuhan gila dia pe alas. Oh Tuhan. Nah kok Ana bagaimana tadi dia perasa? Wow. Soalnya secara Ana tadi bakso memang langsung rata memang. Baru ini ada di Kota Manado. Oh. Memang baru ini. Baru ini no, bakso memang. Prasmanan. Betul. Iya, mari memang baru ini no. Yang DP rasa memang worth it ya. Dari memang. Harganya. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma sekedar viral karena ya. Memang ini DP bakso memang enak betul, di sini. Jadi betul, bukan cuma karena viral-viral segala macam. Ya. Karena memang enak lagi Jadi, daging berasa. Karena enak, maka terjadilah promosi dari mulut ke mulut. Nah, terjadilah ya kan? Keviralan. Ah, terjadilah keviralan dan datanglah kita kemari. Kemari. Untuk betul. Lebih memviralkan. Betul. Supaya sekali. Mami Eva lebih bingung. Betul. Hormoni yang mau Mbak Uni ini tayangan, jangan lupa Mbak Uni terus pat orang. Betul. Di Kompas TV setiap hari Sabtu dan Senin. Jam 7:30 pagi. Kadang-kadang Kamis. Ya, tergantung DP yang berjaga. Dan terus kalau kelewatan di TV, ada torong pay live streaming. Hah? Ada juga torong pay YouTube yang so full HD. Wih, full HD. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan sadap. Lagi untuk tidak menonton Makang Sadap karena torong tidak bosan-bosan untuk memberikan rekomendasi. Tanpa makan foroni yang memang betul-betul enak karena memang torong datang ke sini for memang betul-betul rasa. Salah satunya adalah bakso viral Mami Eva. Kita terus buat orang dua, Moti, Angel, cuma di Makan Sedap. Kalau ada apa? Bakso viral Mami Eva, makan sampai usang.